Ya baik. Nah ibu nih ya sekarang soalnya kan ninggalin anak nih ya, ya kan ninggalin Iya, betul. anak. Tapi perjalanannya secara pengalaman rohaninya gimana nih bu? Kesannya seperti apa bu? Mesti ada pengalaman rohani nggak pada saat wukuf di Arafah, pas di Muzdalifah itu suasana hati bagaimana tuh? Ya, banyak sekali Ustadz yang didapatkan pengalaman rohani di sini ya, merasa lebih dekat dengan Allah gitu ya, melewati sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Banyak sekali lah yang bisa disyukuri Ustadz, ya. Dengan pesantren juga yang dilalui, haji, banyak ya. Ilmu yang didapat lah. Jadi disini. Kajian banyak nggak apa-apa bu ya? Nggak apa-apa gak Ustadz. Bosen ya? Enggak bosan. Ya Maju kalau lagi, ngantuk maju namanya lagi. manusiawi ya Ustadz. Tapi kan itu sesuatu yang mahal ya. Ya. Yang membedakan mungkin dengan travel lain ya, ada pesantren hajinya, ya. Banyak ilmu yang bisa kita serap di sini. Gitu. Saya sebenarnya dengan teman-teman dokter-dokter spesialis di Jakarta, di Indonesia ini pengen ketemu gitu. Sudah beberapa tahun, bukan tahun-tahun, puluhan tahun mungkin ya, dari kita lulus bersama-sama, ada yang adik kelas juga. Nah, qadarullah ketemunya justru di sini, di waktu haji, di Mina, gitu, bisa ketemu. Kok bisa ya, di Indonesia yang segitu mudah deketnya, nggak bisa ketemu-ketemu, di sini malah bisa ketemu banyak. Lebih dari 10 dokter spesialis yang teman-teman sejawat kami juga, itu bisa ketemu. Alhamdulillah, diskon. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak. Pak dokter, Bu dokter ya. Mudah-mudahan bisa haji lagi insya Allah. Amin. Ya. Iya. Amin. Boleh ya saja. Oh iya. Oh, kalau bisa berkali-kali alhamdulillah. Iya. Ya amin mudah-mudahan. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Kita doakan yang nonton insya Allah haji dan umroh bareng insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.